Sebuah pohon tumbang menimpa rumah saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penghuni rumah, seorang kakek berusia 80 tahun, tertimpa pohon dan terjebak di dalam rumah. Personil damkar Makassar bersama warga sekitar berusaha keras menyelamatkan seorang kakek berusia 80 tahun. Sebuah rumah tertimpa pohon tumbang di Jalan Almarkas, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penghuni rumah, Dayang Gewa, 80 tahun, terjebak dalam rumah, tertimpa pohon tumbang dan puing-puing rumah. Petugas dan warga harus memindahkan puing atap rumah dan mengangkat batang pohon yang menimpa korban. Korban segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Dia tertimpa di dalam rumah dia. Iya, posisinya lagi tidur atau seperti apa, Pak? Keterangannya dari keluarga itu beliaunya lagi baring, lagi tidur. Ya. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Makassar membuat pohon berukuran besar tumbang. Kondisi rumah korban rusak parah dan tidak bisa lagi dihuni. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Finn, iNews, melaporkan.